Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita di tengah hari ini beramai-ramai kaum ibu dan kaum bapa kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga sama-sama kita berselawat dan salam kepada ahli keluarga Nabi, anak beranak Nabi, juga kepada para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sama-sama kita bersyukur, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Taala yang Maha Segala-gala. Di petang yang berkat, di hari yang mulia, di bulan yang agung, sama-sama kita hayati di tengah hari ini, iaitu tazkirah pendek. Tazkirah pendek untuk kita dengar sikit sebanyak cara-cara nak hidup di bulan Ramadan Al-Mubarak, yang mana sama-sama kita cari kebaikan di bulan Ramadan, supaya Ramadan memimpin kita, mendorong kita ke jalan yang baik, iaitu menuju ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di petang ini, peluang terbaik dibagi peluang oleh Allah Ta'ala kepada kita semua, boleh kita dengar sikit sebanyak tentang keagungan Ramadan yang tak sapa tak berapa hari dah. Maka kita reti dan kita maklum bahawa Ramadan ni satu bulan yang betul-betul Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Tuhan semata beri kepada kita. Semata-mata dia nak bawa kita sebagai umat Muhammad ni masuk syurga dia. Tu kalau kita kecek pandok-pandok, kecek sikap-sikap. Maka tafsir Ramadan ni panjang sekali ibu-ibu. Kalau nak cerita tentang kelebihan Ramadan, kemuliaan Ramadan, banyak. Kalau kita nak kecek mudah-mudah pendek-pendek, lagu itulah. Ramadan nak bawa kita ke syurga Allah Ta'ala. Yang mana setahun adanya Ramadan sebulan. Jadi kita hidup setahun ni sebelah bulan dah kita duk khijau buat. Orang yang khijau tak ada berhenti gaduh, pergi pagi kelik gelap. Orang kerja racikan pun lagu tu juga. Gi pagi kelik gelap. Gi pagi pukul 8 duk di sekolah, duk di tiwakan apa, duk di obotok. Kelik gelap pukul 4, pukul 5 baru kelik. Maka dalam hal kita sibuk di dalam pekerjaan kita, maka Tuhan beri sebulan untuk kita proseskan diri kita. Kerana seolah-olah kita hidup sebelah bulan tu, kita tak ada padu mana buku agama. Banyak mana dosa-dosa yang kita laku sengaja tak sengaja di sebelah bulan. Seolah kita hidup sebelah bulan ni cemar. Tidak, kita ada kata ke budak, kata, eh budak ni cemar ni. Nampaknya yak polok-polok dia ni. Nampak porong je. Orang cemar lagu tu, tak gitu. Tak nampak cuci. Maka Tuhan sengaja beri Ramadan ni untuk kita nak menyucikan diri kita. Baik cuci zahir dan juga cuci batin. Zahir dan batin supaya. Maka Tuhan bagi Ramadan ni untuk kita bersiram. Untuk kita mani. Untuk kita berlima, untuk kita campu, untuk kita sabung, untuk kita gosok daki-daki kita. Hani Ramadan sebutin no, ya tu. Bila kita reti isi Ramadan, berasa rajin halu na wa amal. Dia tak reti isi Ramadan, malah wa amal. Pasal apa? Pasal poso ni dia lapar. Dia wak ngat terbaik-terbaik. Sudah makan nasi kenyek suruh semayang ri banyak. Itulah orang pakat dia lari belakang. Dua kali doa tengok tak ada. Dah dua kali doa yo.
4 rakaat sekali doa, 4 rakaat sekali doa, pai. Duk mana kedah sumtam dah. Ha tu nak ayat pas palah gerak dah. Eh? Ha pas palah dah. Gano tu, karena kita tak tahu isi Ramadan. Maka petang ni ngamo nak ayat lebih kuranglah isi Ramadan nak bercerak buat kita. Ha biar tahun ni kita ubahkan sikap kehidupan kita di bulan Ramadan. Dua tiga perkara hak besar-besar kita kena ubah. Jangan nak buat supaya dengan tiap-tiap tahun tak ada jalan dah. Ha tu. Jadi kita reti Ramadan besar tak besar dia tak serupa dengan bulan lain. Tak pernah dengar telinga kita kelebihan Ramadan. Pasal apa? Pasal dia tak serupa dengan bulan lain. Bulan lain Nabi tak ada royak begitu lalu. Tapi bulan Ramadan ni so ni besar besar besar. Kira tengok besar tak besar ada tak bulan lain siapa tambah setel ada tak. Bulan lain kita dah dengar tambak beruk ya. Beruk putus tambak-tambak, kera putus tambak, lembu putus tambak, kambing putus tambak. Bulan Ramadan tambak pakai setel. Bukan lembu saja tambak. Hani noyak. Nah, dalam hadis Nabi, hadis riwayat oleh Imam Muslim lagu tu. Iza ja'a Ramadan, bila datang bulan Ramadan. Lagu itulah. Tuhan bukakan pintu syurga. Tuhan tutup pintu neraka. Cuba tengok, ada tak bulan lain sampai tangga tu? Tak ada. Ha, lepas tu dibelenggu ke setel-setel, tambak-tambak setel. Ha ni nak ayat tu bulan Ramadan, besar tak besar. Jadi kelebihan Ramadan ni luar biasa. Dahlah amal ibadat kita ni 700 kali ganda. Daripada 10 sampai ke 700. Ah, sampai ke 700. Tinggi sekali 700. Atu nak ayat tu di bulan Ramadan. Tu pahala. Tu pahala nak ayat tu. Adapun di segi apung dosa, dua kali sehari semalam. Dua kali sehari semalam. Lek tengah hari sekali, lek malam sekali. Pendek kata sehari semalam ni dua kali apung dosa, besar-besar. Ha, tu nak ayat tu. Bila apung dosa ada dua kali sehari, pahala tu hai tak ada camkat dak. Ikut wak gapo 700 700 700 700 700 700. Oh nak boleh ke gelak tu gawe banyak mano. Okey hak rajin tu gak hak tahu harga tu gak wak juga wak juga wak juga. Ha tu nak ayat tadi bulan Ramadan. Ni kau ibu ni bulan Ramadan siro pisah bu badan dah. Tu pun masuk syurga ngapi pisah bu dah. Nak ayat tu. Siro pisah bulan pagar. Kalau jirai kita semakuk. Ambil weh ni kat weh ni tak ada beli cendol tak. Ruang mik tak ada beli. Akak tak beli asung mahal. Weh pisah bu je. Siro pisah bu. Kita weh semakuk ke jirai kita ni. Pahala tu hewi kita. Semacam kita. Bui dia 700 makuk. Supaya weh 700 makuk dah. Dia tu duk minta nyolah nak nyayu nak gula kita wis putih ke dia kita tuan nyo ni boleh supaya kita sedekah ke dia 700 putih. Ah tu nak ayat kata nak ayat kata bulan Ramadan. Ha tu kita baca Quran pula kita mengatik semua tu kita berzikir kita baca Quran seko-seko 700 700 seko-seko Tuhan we tu ikut. We mengikut tua akson dia. Tua akson dia. Kita baca kul huwallahu ahad. Kul 1400. Huwa 1400. Allah 3005. Ada 5 ikut dalam Allah. Alif la la alif ha. Allah. Ha tu ada 5 ekor. Maka 5 ekor 7 kali 5. Nah. Tak 3005 ha cet santim ha. 3005 dah Allah seko. Kok sani 2 tu kul huwallah kul huwa tu 4000 apa ni 2008 dah. Ahad alih hada ahad 2100. Ha kira tengok. Baru kul huwallahu ahad dia baru.
Tak ada lagi Allahu Samad lam yalid wa lam yulad, tak lagi. Apa tu orang baca amma yatasaalun. Ha tu noya. Orang baca subbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Orang baca. Nah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Orang baca sejuh, dua juh, 10 juh, sekali khatam. Pala terang beliga tu kan kilik. Gi palah belia tu. Kalau tak beli apa anak nak ngaji sekolah tak, apa nak kira, nak kira pahala dalam bulan puasa ni. Tu. Dah. Tu laki pecik. Wem tengok. Tujuh satu. Buat. Cedroi buat. Cedroi buat. Cedroi buat. Cedroi buat. Allah wem ui, tak ada habis sejuh lagi nak bunuh dah nanti ni. Kita nak kira pahala. Tengok. Nak habis sejuh tu lah wemu. Nak boleh sejuta dah. Pahala dengan ayat tu. Ni orang baca Quran. Ha ni, dah tahu lagu ni bahasa nak baca dah. Bahasa nak baca kita. Ha tak tahu ni lah ya koksi. Koksi apa? Kecek koksi. Kadang-kadang duk motong buat lagu cicah. Duk motong buat lagu cicah. Kalau kita gak tarik lewat duha, tak reti alif lam mim pun. Ni dah buat lagu cicah lah, ilah. Tak reti, tak reti naya. Pera. Hani naya, dah kita reti tahu dah. Pada buat lagu cicah baik kul wallah ku. Tak sedap pun tak apa dah mana nak dengar nyamuk-nyamuk itu mu dengar. Tu naya tu. Hatu seko-seko. Tuhan nilaikan di bulan Ramadan. Hatu nak cerita? Apatah lagi kita semaya terawih. Kita panggil orang jemput orang buka puasa. Allah besar, 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 besar. Besar pendek kata tak ada. Nabi kata man fattara sha'iman falahu ajru man shoma. Siapa dia ajak orang buka puasa di rumah dia, maka dia dapat pahala orang puasa dia panggil tadi. Pakar kita panggil dua hidayah 10 orang. Dua hidayah 10 orang. Kalau tu hewi sejuta seorang, tak boleh 10 juta dah kita. Paham bulan mana ada? Hani nak ayat kata, besarnya pahala. Ikut. Bulan puasa Ramadan ni kalau kita nak banding, nak tiap-tiap serupa dengan buah kayu sebutir. Buah kayu sebutir besar macam buah labu. Bahu sedap buah ni. Tak makan tu berasa gerai dah nak makan. Bo kita makan kulit pun tak apa, boleh makan juga. Isi pun sama telah boleh makan. Pulau pun boleh makan juga. Sapa ketaka pun boleh pakai juga. Nak ayat atas sebutir buah ni terpakar belaka. Hani bulan Ramadan. Tak ada hak tak terpakar. Hak tak terpakar tak ada. Sebab itulah kita guna Ramadan ni sebaik-baiknya. Secomel-comelnya mocik-mocik weh. Pasal apa? Pasal benda ni setahun sekali mocik-mocik. Ramadan ni merupakan tetamu Allah. Ramadan ni merupakan tetamu Allah. Kek Allah Ta'ala hatta mari kita. Setahun sekali dia mari ketuk pintu. Kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk. Bila dia mari ketuk pintu tu? Bila orang nampak anak bulan di Bukit Jahar. Tidak. Bila kelihatan anak bulan di Bukit Jahar, maka Ramadan mari rumah ambo, mari rumah babeli, mari rumah apa tu khotik tu bila semua tu mari belaka. Mari apa tu ketuk itu. Kok 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 kok. Kok 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 assalamualaikum. Ya mari dah. Mari mambo, mari demo. Kita pun waalaikumsalam buka kerik tengok la Ramadan ya bu ala ada lagi deh. Ambo gi ketuk rumah dia tu tak ada anak iya dah buka cik iya gi berak dah cik iya mati dah tahun lalu iya mai ketuk jumpa lagi dengan cik dia tahun ni tak ada dah anak dia buka pintu. Ha ni Ramadan setahun sekali dia ni bawa tak kira lagi lah ada belakon. Ada dengan ikat giri dia bawa. Ada taptin.
adanya ekor lembu, adanya buah jabik, ada macam-macam yang serikai awak mari kita. Ha, kita kena sambut molek setahun sekali. Kita kena sambut wicomi dia jaga molek karena dia bawa kebaikan duduk rumah kita. Dia duduk berapa hari tu? 29 hari, 29 malam. Lepas pada tu bila nampak anak boleh sawat, dia berkata, "Eh, kawan nak klik dah. Deh, tak ada apa lah pula deh. Insya-Allah kita jumpa pula tak ada apa ni." Aku tu klik, dah klik dah. Ha, siapa dia cara molek bulan Ramadan? Ramadan duduk di rumah kita, maka kita beruntunglah pada tahun tu, pada bulan tu. Kalau kita tak padu ke dia, dia klik bye-bye. Tak ada apa, mari tengok kita mulut nganggur, mampuslah dah. Mati kerah kau dah. Tak ada dah Ramadan. Dia kata kena, botih lehgi dah. La ilaha illallah. Orang jam mucak di telinga. Nampak mata belala, botih leh. Haa, tu nak ajak jam mucak dah, tak ada dah. Setah yo, orang mucak tiga kali, kadang-kadang. Kebiasa eh, la ilaha illallah. Dia kata buat telah nak pergi dah. Bini dia di tepi pala dia, nampak air mata merah, titik air mata. Anak dia di keliling buat telah, nak pergi dah. Nak amla ciwit dah. Tak ada dah Ramadan, apa tak ada dah. Sebab tu kalau kita tak padu Ramadan nak bagi tahun ni, Allah siadai. Tak ada dah sesat. Kenapa boleh kata sesat? Dia tak ada dah. Nak lebih besar daripada Ramadan tak ada. Hani nak ayat kata Ramadan. Ramadan ayat dia mari, dia bawa semua. Tuhan hatta ni nak bawa kita pergi syurga. Pasal apa boleh kata hamba kata nak pergi syurga? Karena di dalam Ramadan ni apa panggil mempunyai kelebihan luar biasa. Kita nak tiap tak boleh dengan lain-lain. Karena gapo kata nak boleh tak boleh tiap dengan benda lain? Karena pahala mahasan, pahala banyak macam-macam. Sehingga Nabi kata, dalam hadis kursi, Nabi kata, Tuhan kata, poso yang kita duduk poso ni, Tuhan tak royak berapa pahala yang nak wik kita. Dia tak royak. Hanya dia kata, asawmuli. Poso orang poso tu aku, wik aku cara, aku cara. Aku nak cara orang poso. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan beri balasan kepada orang yang poso. Tu dia kata. Tapi berapa? Tak ada royak. Sinilah ulama mari tafsir, kan hadis ni. Oh, dia kata ini menunjuk kata poso Ramadan ni luar biasa. Sehingga Tuhan tak royak aku berapa. Hak lain ya, yak 700. Wi makan nasi korek, wi solat lada demo, wi manis demo 700. Baca Quran 700, tapi diri poso sendiri tu tak royak. Tu tak ada royak dok, gaji tu. Hanya tu kata poso ni aku caralah. Aku nak wi balasan kepada orang poso. Pasal dia poso kerana aku. Dia tak makan kerana aku. Dia tak minum kerana aku. Dia tinggal syahwah keinginan kerana aku. Aku nak cara, Banyak tu ya. Ni nak ayat tu, pahala poso ni luar biasa. Ha, tu nak ayat tu. Lepas tu di segi dosa pula. Dosa pula Nabi kata pula. Man soma Ramadana imanan wahtisaban. Siapa dia pergi poso bulan Ramadan ni semata-mata iman kepada Ta'ala. Semata-mata berimi kepada Ta'ala. Tak ada kerana tu, tak ada kerana ni dak. Haa tu. Geno dia mau poso weh. Wak geno kawan ni mengatuh esok poso. Haa tu. Tak ada kerana lain dak. Haa tu. Haa tu nak ya. Apa ni junjung perintah. Aku poso ni kerana junjung perintah Allah Ta'ala. Dia suruh poso, aku poso lah. Hati nak ayat tu. Ada juga orang poso. Tak ada kerana Allah Ta'ala banyak. Kok tino ramah. Kok gemuk-gemuk. Kena poso ya.
Aduh, boso. Malah tak nak sahur ni. Hang tak nak sahur. Alah, aku nak elok sikit. Ah, nak wiku. Tak ada jalan tu, tak ada boleh ke apa. Jangan duk niat lagu tu. Katalah aku ha, bomo tu kau naik bodoh. Ni aku bila poso ni kena uji turun 15 kilo sikit. Ha, jangan duk niat lagu tu deh. Tu lagu tu panggil poso nak berjanguk. Ni dak kita poso kerana Allah Taala, junjung perintah Allah Taala. Wahtisaban mengharapkan ganjaran daripada Allah Taala. Harap pahala Tuhanlah, Tuhan nak wiku wi atau si wiku mulai ya Allah, wi aku ni hamba mu ni ya Allah. Kalau niat bulat gete lagu tu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunkan dosa-dosa kita lepas dah. Dosa kita lepas dah pak cik weh. Ha tu. Jadi dia ada tafsir hadis ni kata ma taqaddama Tuhan tak ada cocung kata dosa kecil ke dosa besar. Masuk belako. Mana dosa kita hak tak ada apung lagi, maka masuk belako dia apung, apung sebab kita puasa. Ha ni noyak tu bulan Ramadan. Sebab ni habis, 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 habis. Ha dosa kita tu habis. Gano? Engkau sehari, sehari semalam dua kali. Tu hak puasa tu hari tu. Bila masuk ngorek tu hak apung. Pop. Tu be pop. Lokoh dah. Apalakah dosa kita hak jamin dulu. Dosa dosa kita hak tekah duk wairum wairum dulu. Ha apa buat kita ni tekah wairum yang ini. Nampak gini hari ni tua dah. Apa jeru ya lah ni. Tak jeru nak gigi dah tiga urat ya dah. Hmm. Tekah duk wairum gitulah dia mengata sing. Ni mau ya. Hak jatuh punya main dah. Patah semata jangan dulu. Gendau juga we kata perut timun juga. Tak ada dah kan. Hmm. Pacu sekan. Ha dulu nak ya kata lobby lobby lobby. Masalah ni tak apalah, ya tak ada wadah lah ni tak tinggal dah semaya. Learning ni juh lah ke dah tu tekah wairun. Tekah kita tua-tua dulu nak ya dosa banyak. Tak kira lah hamba demo supa ya. Ya golik tekah wairun semaya tak pada. Hak banyak sekali tinggal pia subuh dengan asar. Subuh dengan asar ni banyaklah tak semayek orang wairung-wairung. Ha ni nak ya. Hak semayek sikit-sikit tu ngorik dengan isu kan lekat rumah. Hak lain tu dah subuh juga bangun pukul berapa ikut kita nak. Ha tak padu nak ya tu. Ha ni nak ya tu jamin dulu. Maka dosa hak Tuhan belum apung lagi tu dengan sebab kita poso saat ni lokoh pum pum pum. Ha tu. Yang kedua Nabi kata sama juga hadisnya. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban. Hadis sama. Hanya tukar ya satu kelima. Hak ni soma, hak ni qama. Tu ya. Hadis sama ya. Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Supaya siapa dia bangun malam beribadah. Qoma makna berdiri malam. Apa ni qiyam. Siapa dia bangun wa amma. Tu. Ha kalau bukan bangun saja, ada hok bangun kecing. Dia tu kecing 7 kali bunyi kata, tak ada semaya kali hebuk. Ha kena tu kecing mani dia. Ha tak ada jalan. Naknya bangun malam wa amma. Kena faham molek tu. Lama dah tahu orang jaga malam. Dia tu lah pelita cerah tengok bola. Tengok bola Arsenal lawan dengan Angkerik. Nah, tak jadi tak masuk. Main koma siapa dia berjaga malam wa amma. Ha kena faham molek ni. Ha tu, imanan wahtisaban. Dia berjaga malam pun kerana beriman kepada Allah Taala. Semata-mata junjung perintah Allah Taala. Tu. Bila kita bangun lagu tu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tuhan apa juga dosa kita hak telah lepas dah. Hak ni sebelah malam, hak sebelah malam. Hak tadi hak sebelah tengah hari. Jadi siang dan malam ni diampun dua-dua kali sehari. Sehari dua kali, malam tengah hari, malam tengah hari, malam tengah hari. Lama mana dak apa ni? 29 hari, 29 malam.
Hari ni ayat tu. Pas nak tinggal apa lagi? Tak ada dah lah. Palok, palok dia guf. Guf, guf, guf dia masuk palok. Dosok, peng, 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 kelecak. Ha, habis. Sebab tu kalau kita hayati sungguh Ramadan ni, supaya dengan mek kita baru beranak kita. Supaya dengan mek kita baru anak kita. Tak ada dosa, pakcik-pakcik. Hani nak ayat kata, Ramadan ni nak bawa kita pergi syurga. Ha, kecik pandak-pandak kata, Ramadan nak bawa kita pergi syurga. Tak ada jalan lain kita. Kita umat Nabi Muhammad ni mujulah ada bulan Ramadan. Kata capin bulan Ramadan, ayyallah lah kita. Nak boleh ke apung dosa nak ayat tu. Nak cari mana? Ha, tu nak ayat tu. Pahala kita nak buat mana? Mana hak kita boleh buat banyak? Tak ada. Pahala hak banyaknya, di buat Mekah. Sedekah jariah Ramadan. Tu ya. Hak pahala banyak, hak mahasan sungguh. Lepas tu kali hak kita duduk semaya, duduk ni, sehari kita tak ada jalan. Tak ada jalan, malah. Mengatik tak ada sampai 30 patah, jatuh wasabih dah. Sungguh. Cuba tengok di sujud. Cuba tengok di sujud eh. Dalam semaya nak boleh kau sebaris juga Allah. Tu pun untuk bila nak komak lama, aduh nanti makmu. Bawa mari pula Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya da la ilaha illallah. Ngongek dah boleh siapa. Sebaris lebih-lebih ya. Bawa sudah tu imit. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha. Lah tu ini paling tengok duduk di selipar belakang dah, klik dah. Klik berat dah, tak ada wirik kali. Berapa orang yang wirik? Kau klik lepas, kau klik sekali dengan tu ini, habis wirik tu. Lepas doa tu apa orang? Cuba bilang malam. Ni orang kita dah hari ni tak ada dah. Ni orang semai-mai, nak ajak kata. Orang rumah baru ni wirik tak ada dah. Hani bezo hari ni panak baik mana pahala? Bo nak gelong tonok, tri. Kita tengok, tembunga Mekah jual kacang, habis dah. Hodok ngatik pagi tu tadi Mekah jual kacang dah. Ha, ditemu ngatup gai wah kedah, bericing. Kle kosong, ngene doso. Ngene mata, kecek Abu Jah juga ni. Sing tengoklah ya Abu Jah. Sampai bakal lecu yak merah pun, oh, luar ketak Mekah pun. Kita bertegurlah. Berapa orang kedah sekali. Alah, dia nak akal kedah kita ketak-ketak. Ah, tak ada berapa situ kita. Akan orang kedah tu, tuai orang kedah tu lah. Klik dengan orang kedah tu dah. Mana? Hodok ngatik iling kepala lepas subuh tadi, beli cinta. Ha, mana kita nak ambil pahala? Ni dia cek pahala kita ni. Dia cek pahala kita dah hari ni. Orang hari ni jarak dah. Nak betul-betul fokus kepada amal ibadat. Hani nak royak kata. Sampai Ramadan mari ya tahu, 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 tahu. Sebab tahu tu, sebab ganda tu banyak macam-macam. Sebab tu kat Mekah. Orang pergi Mekah bulan puasa. Bulan puasa pergi buat umrah pergi Mekah. Pergi duduk ngatik dalam Masjid Haram Mekah. Allahu Akbar. Dia puasa sini 700 tahun. Di poso sana lagi 700 tahun kita pulang dengan 100,000 tahun. Ha, apa berapa weh makcik? Tak ada dah apa tak ada kira dah. Pakai bubuh lagu ni jejak-jejak itulah nak bila tak erti dah. Ha ni pahala nak ya kata pahala. Di Mekah 100,000 tahun pula. Hak sini 700 tahun. Ha berapa? Ha ni nak ya kata sabik orang nak pergi Mekah sangat. Nak pergi buat amal ibadah. Nak gila sekali rawan ciwit. Tu nak pergi ngaji. Lepas tu kalau boleh pergi ke Allah bulan Ramadan tak ada dah. Apa ni tau di atas tau. Gando di atas gando. Ha Allah Allah Allah, Allah. Tak ada dah. Ha ni nak kata Ramadan. Ha kita bila kata dia tu hai apung dosa. Dia tu hai wipala. Tak ada gapa dah lah. Pasal apa? Hari ni tak berani nak mati, takutnya dosa banyak. Takut dosa tu banyak pada pahala. Degi tak kelik dah kalau boleh terah tak apa. Terah mati eh boleh 2 hari. Lepas tu dia mengikali mula deh, itu deh jangan terlupa tu, buat terlupa siap lah kawan.
Ha, tak apa lagu tu. Terah mati star. Dia mau